Wacana kenaikan ongkos haji yang diusulkan oleh Menteri Agama Yakut Kholil menuai polemik. Usulan tersebut membuat sejumlah jamaah panik karena kenaikan ongkos haji yang cukup signifikan. Apakah usulan ini masih layak dilanjutkan atau dihentikan saja? Untuk membahasnya sudah ada bersama kami Jaja Jailani, Direktur Pengelolaan Dana Haji dan Sistem Informasi Haji Terpadu Kementerian Agama. Selamat petang Pak Jaja. Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jaja, dari sebelumnya itu pembagian antara masyarakat yang membayar dengan subsidi adalah 40,54% untuk yang dibayarkan jemaah dan subsidi 59,46%. Kemudian wacananya langsung 70-30. 30 pemerintah atau 30 subsidi, 70% masyarakat. Ini jadi kenaikannya hampir 50%, Pak. Terima kasih Mbak. Yang pertama, ucapan menjelang maghrib kepada para pemirsa. Yang kedua berkaitan dengan wacana, bukan wacana apa ya, usulan kami ya, usulan pemerintah ke DPR bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023 ada kenaikan. Kenaikannya adalah tentunya ini menjadi diskusi kami bersama-sama dengan DPR. Di mana di dalam biaya haji tahun ini kenaikannya adalah sebesar Rp500.000. Tentunya mengulangi Rp514.888,02. Dan ini disebabkan yang pertama adalah perubahan nilai kurs yang tahun 2022 nilai kursnya masih 14 ribuan dan tahun ini adalah menjadi 14.300. Mengapa jadi 14.300? Ini menjadi diskusi kami di pemerintah dan juga ini akan kami diskusikan kembali dengan Komisi 8 berkaitan dengan nilai kurs. Apabila nilai kurs nanti disepakati akan berubah, tentunya juga ini akan berubah. Tetapi ini sangat berpengaruh terhadap likuiditas yang berjalan atau nilai kurs yang berjalan. Gitu, Mbak. Baik, untuk kondisi keuangan haji Indonesia sendiri seperti apa sih, Pak? Apa sudah terancam banget sampai 70-30 gitu proporsinya? Terima kasih Mbak. Memang ini adalah merupakan menjadi diskusi kami bersama dengan BPKH. Di mana BPKH adalah sebagai lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menginvestasikan dana setoran awal. Di mana setoran awal atau jamaah yang antri sekarang ini sudah 5.300.000. Ini artinya bahwa antrian yang begitu panjang dengan jumlah setoran awal 25 dengan komposisi biaya haji tahun 2022 yang cukup besar yang untuk subsidinya ini menjadi permasalahan untuk jamaah yang belum berangkat. Iya. Di mana tahun 2022 itu kan 98,3. Sekarang 98,8. Ini artinya ada perbedaan 514. Jadi dari dana yang dikelola oleh BPKH, di mana BPKH itu margin mereka keuntungan adalah 9%. Sementara kita di tahun 2027 Mbak, itu akan ada penyelenggaraan sebanyak 1 tahun 2 kali. Yaitu di awal tahun dan di akhir tahun. Ini baik. Artinya ada pengambilan dana 2 kali, sehingga akan menggerus keuangan haji. Pak Jaja, mereka yang naik haji ONH biasa itu tidak semua orang yang berlebihan ya Pak ya. Ada yang mereka nabung selama puluhan tahun. Kalau ada uangnya hanya 39,8, kemudian tiba-tiba mesti nombok lebih dari 20 juta. Itu gimana Pak? Jadi gagal berangkat? Nah, tentunya ini menjadi diskusi kami. Ini kan belum final ya. Kita akan bahas bersama-sama dengan Komisi 8, di mana ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Yang pertamanya tadi saya pertama adalah peningkatan nilai kurs. Yang kedua adalah pesawat. Dan ini sampainya sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Yang kedua, kalau kita mengacu kepada tahun yang lalu, tahun 2023, di mana subsidinya hampir 60% per jamaah, Mbak, itu nampaknya akan menggerus keuangan haji dan tentunya juga kembali kepada jamaah. Misalkan di tahun lalu adalah mereka mendapatkan 39 juta dari setoran awal 25, setoran pelunasan 10, dan virtual fund 4 juta. Sementara biaya haji tahun 2022 itu kan
98 juta. Pak, untuk kenaikan yang tidak memberatkan, idealnya di berapa, Pak? Nah, inilah Pak, inilah Mbak yang akan menjadi diskusi kita dengan DPR. Nanti berapa yang disepakati oleh DPR, nanti setelah kita juga melihat kebutuhan real di Arab Saudi. Apakah mungkin nanti menjadi 60-40 atau bagaimana selanjutnya, yaitu mungkin menjadi kesepakatan kami dengan DPR. Baik, diharapkan kesepakatannya tidak memberatkan masyarakat yang akan berangkat haji tahun 2023 ini yang tiba-tiba harus ada duit sulap 20 juta lebih. Terima kasih Pak Jaja telah bergabung dengan kami di Anjus Rumuken.